Cabang olahraga Gantolepon ke-21 Aceh Semut 2024 yang dipusatkan di Hotel Portola Renggali, Takengon, Aceh Tengah telah selesai dilaksanakan. Jakarta keluar sebagai juara umum dengan perolehan 4 medali emas. Usai 10 hari berlangsung, cabang olahraga bridge dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Semut sudah selesai dilaksanakan pada 18 September malam di Hotel Renggali, Takengon, Aceh Tengah. Cabur bridge yang memperlombakan 5 kategori perlombaan di mana perolehan medali didominasi oleh kontingen asal DKI Jakarta dengan perolehan 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Sedangkan 1 medali emas lainnya berhasil diraih oleh Sulawesi Utara. Dengan dominasi perolehan medali ini, DKI Jakarta berhasil keluar sebagai juara umum cabur bridge PON ke-21 ini. Manajer cabur bridge DKI Jakarta Andi Razakwawo menyampaikan, bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 3 emas pada perlombaan cabur bridge ini. Dirinya bangga atas prestasi yang diraih oleh timnya yang telah melampaui target yang diharapkan. Alhamdulillah kami bisa dapat 4 emas, 3 perak, 1 perunggu. Ini tentu kebanggaan karena target DKI cuma 3 emas. Ini sudah melampaui. Tentu perjuangan atlet kami ini yang luar biasa. Kontingen DKI Jakarta berhasil menyabet medali emas di 4 nomor pertandingan, yakni pasangan putra dan putri, serta nomor beregu putri dan beregu campuran. Pada nomor pasangan putri, DKI Jakarta membawa pulang 3 medali sekaligus, yakni emas, perak, dan juga perunggu. Sementara di posisi kedua, klasemen perolehan medali ditempati oleh kontingen Sulawesi Utara dengan raihan 1 emas yang disusul Jawa Timur di posisi ketiga dengan perolehan 2 perak dan 3 perunggu. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.